itu, kemudian rekomendasi revisi, lalu sajalah kita revisi ini. Kemudian ada revisi, sebenarnya sudah masuk sebelum pemilu gubernur, sudah masuk di DPR. Tapi karena pemilihan gubernur, gubernur memang menunggu untuk melihat visi-misi gubernur. Jadi begitu gubernur dilantik, ngebut lagi, dan gubernur sekarang malah semangat sekali ingin menetapkan. Tapi ternyata memang membuat sebuah DPR tidak bisa secepat itu. Nah ini, muatan sebuah RTRW adalah seperti ini. Ada tujuan dan kebijakan strategi, kemudian ada rencana struktur. Jadi tata ruang itu sebenarnya ini aja isinya, struktur dan pola. Jadi struktur itu adalah pusat-pusat kegiatan ini sebagai pembangkit perekonomian. Untuk menghubungkan pusat kegiatan itu dihubungkan oleh jaringan transportasi. Sehingga pusat-pusat kegiatan adalah kota. Kalau dalam wilayah luar, sehingga kota itu dihubungkan oleh jaringan-jaringan utama. Setelah itu baru diisi pola ruang, kawasan lindung, kawasan budaya. Baru dipilih nanti mana yang kawasan strategis, kemudian programnya seperti apa. Ini yang sering nggak nyambung. Begitu membuat jaringan, perencanaan jaringan, begitu membuat perencanaan pola ruang, masuk ke program ini yang nggak nyambung. Ini seharusnya menjadi pedoman RPJM. Ini nggak akan jalan kalau di pemanfaat ruang ini sebenarnya di RPJM-nya pemerintah itu nggak masuk. Sehingga kenapa